Okey, sekarang kita cuba buat. Ini sebenarnya untuk RBA dia ni pun sangat simple ya. Cuma sahaja untuk membuka dia punya apa ni, dia punya OCC ni struggle juga lah. Saya kata gunakan dia punya apa ni, screwdriver ni, kita boleh tolak sikit. Kemudian boleh songket lah dengan dia punya screwdriver. Okey, kita lihat macam mana RBA. Ini yang saya sudah gunakan dalam lebih kurang 1 minggu. So kalau kita lihat, saya buka RBA dia sangat kecil ya. Oh tu, dia dah jadi macam tu ya. Okey, boleh nampak kan. Tapi still okey lah, still masih cantik. 1 minggu tak ada hangit. Ni kita buka, kita cuba pasang recoil yang baru ya. Okey, tapi okey. Dia bagi dia punya dudukan ni, kita just masukkan ke dalam dudukan ni. Dudukan ni pun ada besar ada kecil ya. Ha, dia ada ni sisi kecil, ni besar. So yang besar masuk besar, kecil masuk kecil. Kita seputar saja. Sap. Okey, selesai. Kemudian dia ada bagi screwdriver, just buka dengan screwdriver. Dalam apa ini, dia bagi 20 coil dan ada 4 screwdriver. Cuma sahaja yang saya sayangkan, dia tidak ada bagi ini ya. Dia tak bagi dia punya rubber ni, gelang rubber ni. Gelang rubber ni saya dah putus satu ya. Ha, so jadi bila putus ni, saya terpaksa cari daripada OCC yang lain yang agak-agak mirip. So saya pakai ni yang bawah ni, dia bukan bawaan dia lagi. Ha, dia kedudukan dia mesti macam ni. Ha, dia tak boleh begini. Ha, begini kerana dia punya kapas tu, dia akan jatuh di sini ya. Dia akan jatuh di sini. So dia harus begini. Okey. Nampak tak ya? Okey, macam ni. Susah sikit. Okey. Kita buat kembali lah. Ini fokus dia ni masalah sikit ni. Okey. Kita lihat. Buka, ikat balik. Kalau kurang pas, kita longgarkan sikit. Longgarkan sikit. Kita adjust seberapa yang tengah dia. Okey. Bila dia dah duduk tengah, kita ketatkan. Ketatkan. Kalau kita lihat sini, telah ketat, kita boleh adjust kembali, tarik dia ke atas sikit ya, supaya dia tidak touching antara coil ni dengan dia punya pin ni. Okey, jadi demikian. Okey, ni setelah tadi selesai ni, kita potonglah dia punya lebihan dia ni. Potong. Saya tak punya cutter, saya pakai gunting kuku ni sajalah. Kemudian masukkan dia punya cutter ni, kita potong lah lebihan dia ni. Potong macam ni je pun boleh. Saya selalu ikut dia punya body yang paling luar ni, potong. Okey. So kalau mau mudah lagi, kita masukkanlah ke kita punya mod system kalau ada. Dia kalau ada mod system ni senang sikit lah, pegang dia stable sikit. Okey. So jangan lupa kita drip dulu di dia punya coil ni. Terlebih-lebih ni potongnya lah balik. Ya. Potongnya. Karena dia tak perlu banyak kapas ni. Kalau banyak dia meletup-letup ni. Kalau terlebih kapas, yang saya rasakan dia untuk meletup. Kurangkan aja, tak apa kapas ni. Yang penting jangan dia leaking ni. Jangan dia, kalau terlalu sedikit pun masalahnya nanti dia banjir ya. Kita naikkan sikit dia, naikkan sikit. Naikkan sikit. Ini
lebih ini jangan terlalu panjang ya. Kalau boleh dia ngam-ngam ya, duduk di lubang sini. Di lubang sini dia duduk ngam-ngam ya. Nah, kalau dia terlebih panjang nanti masa kita tutup RBA ini dia tersekat ya, tertahan dengan kapas nih. Susah nak masuk RBA ini nanti. Di dalam dia punya cartridge tuh. Okey, pastikan macam tu. Di sebelah sini juga macam tu. Kita naikkan sikit dia, gembungkan sikit. Ini sebenarnya dia bukan susah ya. Cuma ni karena saya nak sambil selalunya saya bukan selalunya, ada yang dua kali saya buat sebentar ya, sekejap je. Dalam saya rasa dalam beberapa menit pun kita dah dapat selesaikan pemasangan RBA ni. Kemudian tutup kembali dengan dia punya dome ni. Okey, selesai. Ini cantik. Dia tidak terlalu banyak lebih ni. Ada yang penatuman tadi karena saya mengepaskan dengan kamera ni agak kurang selesai. Kalau dalam keadaan yang biasa, bebas macam tu, saya rasa dalam 10 menit dah selesai lah kita recoil ni. Buka, pasang, adjust, pasang dia punya cutter, tip dripkan dia punya liquid, kemudian potong, cutting, rapikan, tutup, mari selesai. Lebih kurang 5-10 minit boleh selesai satu recoil, tak terlalu lama. Okey, selesai, kita dah boleh start. Okey, kita lihat macam mana dia punya performance setelah kita recoil tadi. So 1 ohm kental coil dengan liquid solid, 2 Beko mix dengan Cardinal Black. MTL Woos, mantap. Okey, sebenarnya kita boleh adjust menjadi DTL ni. Kita open dia besar sikit, so dia boleh besar sikit di sini ya. Kita boleh DTL. Tapi untuk yang RBA ni dia DTL, kalau kapas tu besar dia agak restricted lah, agak sempit juga lah. Kalau mau DTL kapas tu jangan sangat besar, kecil ya. Pengam-ngam lah, jangan menutupi dia punya airflow tu. Okey, kita cuba direct tu lah. Belum. Okey, saya tak berapa sanggup lah DTL untuk yang Sarnik ni. Kita cuba sekali DTL. So vape production flavoring is best lah. Apa yang kita dapat simpulkan untuk yang Druga Narada RBA ni, yang pertama dia flavor production flavoring saya sudah cuba selama 1 minggu lebih, stable eh. So tidak ada meletup-meletup. Dengan syarat kapas tu betul eh, jangan terlalu besar, dan tidak ada hangit, tidak ada leaking. Ada leaking, tapi leaking dia dekat atas ya. Dia leaking dekat antara drip tip dengan dia punya sambungan tu. Dia bukan leaking lah, dia punya ada macam flavor tertakung kat situ, tapi dia tak ada jatuh kat bawah lah. Okey, itu saja untuk yang RBA ni. Dia sediakan 20 kantal coil yang saya rasa cukup baik performansnya. Kemudian dia bagi tempat dudukan dia yang dengan bukan dengan skru ya, dengan yang kalau yang lain ni skru sehingga kita susah nak buka tutup dia. Kemudian dia punya connected ni pun sudah gold plated, sangat cantik. So connecting dia sangat baik. So delivery dia punya power cukup. Di sini pun cantik dia punya bukaan ni, ada logo Druga dia. Okay. Yang lain so boleh tahan bateri besar 1 hari lebih boleh on. So nak tukar-tukar dia punya cartridge pun daripada ini, just tolak saja, masukkan
yang free base, just masukkan pun senang. Trap, oke, adjustable mana kita mau. Oke, sebelum tutup kita try dulu. Nah, kalau ini free base, free base no problem lah, kita mau direct tulang buka besar pun it's okay free base. Fit production, flavoring di atas daripada sangkaan saya lah, is cantik. So dengan harga yang sekarang sudah murah, recommended juga lah untuk menjadi kita punya salah satu pot bila yang belum ada lagi lah. Nah, kalau yang sudah ada tak payahlah lagi. So it is the good lah kalau untuk penilaian daripada 0 sampai 10. So saya bagi sekarang ni 8 lah dengan, kerana solid, kemudahan pemakaian, bateri besar, kemudian stable dia punya flavoring, airflow, control yang sangat inovatif, senang di adjust, drip tip 510, kemudian 510, kemudian refill boleh direct tanpa buka, kemudian liquid nampak dengan lumayan jelas lah, tapi sebaiknya ada bukaan sini. Kemudian charging juga sangat cantik, 25 minit saja fully charging. Kalau tergesa-gesa charging 5-10 minit is enough for setengah hari, cukup lah. Kemudian dengan menggunakan magnet yang sangat kuat, kemudian bentuk yang satu ni fiber, carbon fiber yang cantik lah, tidak ada fingerprint magnet, so tak ada bekas, cantik. Okey, kekurangan aja, just tak ada power adjustable, itu saja. Okey, demikian saja. Apa-apa pun kita cuba flip sekali lagi, try. Okey, demikian saja. Kalau suka like, share dan subscribe. Terima kasih.